Satoyo Network di kesempatan hari ini. Lain dari yang lain, hari ini saya akan mengupayakan satu keinginan dari salah satu subscriber saya. Ada di komenan saya bahwa Leo saat sekarang sudah terpisah dengan seseorang adik, itu sudah 45 tahun. Nah, ini dari channel Otoyo Network akan mencoba mengupayakan istilahnya mempertemukan dua saudara yang sudah lama terpisah. Nah, ini saya sudah mendapatkan titik terang bahwa di channel saya ada yang komen bahwa punya saudara di daerah sini. Nah, ini saya sekarang bersama Ibu Surani, juga keluarga yang notabene adalah adik dari Ibu Sumini. Nah, kehilangan Ibu Sumini udah berapa tahun? Udah kira-kira lama, tahun berapa? Saya masih kecil nggak inget kok, Mas. Saya aja udah 55 tahun sampai sekarang. Itu sudah diupayakan mencari di mana-mana. Udah kemana-mana. Dan hasilnya? Nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Terakhir berupaya mencari beliau ini kapan? Kira-kira berapa tahun yang lalu? Udah nggak inget itu. Udah lama sekali ya. Udah nggak inget. Terusan ada tetangga di Jakarta katanya tahu ini anaknya Mbak Suminah, namanya Sumini di Jakarta, tapi tempatnya di mana nggak tahu, cuma cilam-cilam aja katanya tahu ini anaknya Mbak Suminah namanya Sumini gitu. Jadi berapa saudara? Dua. Jenengan sama Mbak Sumini. Enggih. Nah, ini mungkin dari tahun 70-an sudah terpisah ya. Sudah terpisah dan tidak ada kabar sama sekali. Enggak ada kabar sama sekali. Terpisah umur pinten kula? SMP ya? Nggih, SMP-ne di Dongpring. SMP 2 apa SMP 1 pokoknya udah SMP. Ya? SMP. Dulunya SMP. Jadi Mbak Sumin ini dulu SMP. Kemudian pergi dari rumah ketika kelas berapa? Pokoknya ya SMP lah, kelas 2 apa kelas 3 saya enggak tahu, pokoknya ya itu. Sudah enggak ingat lagi. Udah enggak ingat. Orang udah lama sekali saya di Jatitengah, sanyane Mbak Yuku di Dongpring. Jadi aku kalau jam segini pulang ke sekolah terusan aku main ke tempatnya Dongpring sama Mbak Yuku. Jadi aslinya Bu Sumini itu anaknya dua. Mbak Sumini sama Mbak Surani. Terpisah sudah hampir 45 tahun. Dan ini ada titik terang bahwa ada subscriber saya yang akunnya namanya Bibi Suko. Terima kasih Bibi Suko yang sudah subscribe channel saya dan menjadikan suatu titik terang untuk Panjenengan dan Mbak Surani. Mudah-mudahan ini benar adanya bahwa Panjenengan dan Bu Surani adalah saudara. Dan ini bisa dibuktikan nanti kejikalau Panjenengan bisa pulang ke Jawa. Apakah benar ini Ibu Surani yang dicari? Tapi saya kira harapan untuk Mbak Sumini. Nggih. Monggo, harapan untuk Mbak Sumini apa? Ya, Mbak Sumini, mudah-mudahan kalau bisa pulang, adiknya masih nunggu. Kalau pulang, jangan di Dongpring, di tempatnya adiknya aja di Jatitengah. Ya, bisa nanti bisa menghubungi saya, nanti saya kasih ada nomor teleponnya di sini. Nanti bisa menghubungi saya, nanti bisa saya hubungkan ke keluarga. Sekarang Mbak Surani sudah berkeluarga dan sudah punya anak berapa? Anakku udah 3, cucunya udah 6, Mbak Sumini. Ya, harapannya Mbak Sumini bisa pulang ke Jawa. Bisa pulang ke Jawa. Ketemu sama adiknya namanya Surani.
anaknya Mbak Sumina. Ya, ini gayanya ini. Mm-mm. Jadi mungkin karena dulu masih kecil dan sekarang sudah tua-tua no. Tua-tua. Iya, aja iya. Tua, sudah lebih dari dewasa. Sudah tua no. Iya, sudah tua. Mm-mm. Jadi mungkin ada perbedaannya sangat banyak. Mungkin lupa. Jadi nanti untuk Ibu Sumini atau Mbak Sumini mudah-mudahan bisa mengingat lagi. Dan okay. Ini pasti ini yang komen di YouTube saya ini mudah-mudahan benar-benar Mbak Sumini. Kalau Mbak Sumini masih ingat Mbak Sumina itu udah enggak ada, tapi Suraninya masih ada, anaknya Mbak Sumina. Tapi ya semoga Mbak Sumini pulang nanti ke tempatnya Surani adiknya di Jati Tengah. Nah, ini rumahnya dekat Mbak, ini dekat rumah saya, dekat Otoyo Network. Mm-hmm. Jadi nanti bisa menghubungi saya, saya antar ke tempat Mbak Surani. Jadi kalau Mbak Sumini mau pulang ya kapan pulangnya? Suruh ngabari Mas Pri yang punya syuting ini. Nanti kalau dijemput, suruh jemput, dijemput di mana? Nanti ada yang jemput. Ya, yang jelas harapan dari keluarga sangat berharap. Sangat mengharapkan Mbak Sumini itu pulang. Walaupun hanya beberapa hari mungkin. Mm-mm. Bisa menyambung silaturahmi lagi. Kangen sekali. Okay, kangen. Kemarin waktu pas tak kasih kabar waktu itu, ya brebes. Enggak menyangka karena disangka ya udah hilang gitu aja. Karena sudah diupayakan berkali-kali tidak ada hasil sama sekali. Ternyata Mbak Sumini masih sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki bisa lancar. Saya masih nunggu datangnya Mbak Sumini sama anak cucu di sini. Sama keluarga besar di sini. Karena keluarga di sini benar-benar mengharapkan pulangannya ya. Mm-mm. Ini di samping ini anak yang keberapa ini? Kedua. Anak yang kedua, cucunya sudah? Dua. Yang kesatu tiga. Lima. Yang kesatu, yang terakhir satu. Jadi enam cucu. Jadi ikut suaminya sendiri-sendiri. Aku tinggal sendiri sama cucunya ya satu, ngurus cucu satu, nyekolahin cucu satu. Aku kan sakit-sakitan aja, Mbak Sumini. Oh, iki anu mlebu kono ya, Mas ya? Iya. Aku sakit-sakitan, aku itu yang ngurus Boe, Mbak Sumina. Jadi aku sekarang sendirian. Aku sekarang masih sakit-sakitan, masih di rumah sakit. Masih kontrol, masih ngambil obat. Jadi aku berobat terus. Yang jelas harapan untuk Mbak Sumini bisa melihat video ini. Monggo nanti bisa berhubungan dengan saya. Karena ini sangat tidak terduga. Ini sangat tidak terduga sama sekali. Kalau dengan adanya YouTube Otoyo Network ini bisa menyatukan keluarga yang sudah hilang 45 tahun. Alhamdulillah ternyata masih ada kabar. Aku senang sekali. Gak ya nyangka-nyangka. Ya minimal ada kabar lah. Mm-mm. Ada kabar dan titik terang untuk bisa menyambung silaturahmi lagi dengan Mbak Sumini yang sekarang katanya di Australia. Nah, mudah-mudahan pemirsa Otoyo Network juga khususnya Mbak Sumini nanti bisa melihat video ini. Fotonya sudah hilang. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu masih ada. Tapi sekarang karena keluarga di Dongpring itu sudah moramarik, mocar-macir. Hilang semua ya sudah. Hilang. Data-data sudah hilang. Oh, di tempatnya sana udah berantakan, yang pati juga bukan anaknya sendiri gimana? Seorang lain. Karena Mbak Sung ini atau akunnya Bibi Suko ini pertama melihat pasar Jati Tengah ya, pasar Jati Tengah. Mm-hmm. Kemudian beliau ingat, oh pasar Jati Tengah ya, gini-gini membawa kenangan tersendiri buat saya. Ada keluarga
di Jati Tengah yang namanya Bu Suminah dan Mbak Surani. Akhirnya saya berkeinginan untuk mempertemukan beliau bersama Mbak Surani. Mudah-mudahan bisa terkabul. Dan sangat mengharukan pasti. Oke. Iya. Jikalau pulang nanti sangat mengharukan. Terus kan tempatnya yang di sana kan udah dijual. Oh, sekarang kan pindah. Jadi keluarga yang Dompring masih? Enggak ada. Enggak ada. Kok punya keluarga, oh, Mas? Oh iya iya. Udah enggak punya keluarga. Ya. Aku enggak punya saudara, enggak punya sedulur. Sedulurnya juga enggak Sumini. Nah, tapi nek sekarang sedulurnya udah muncul, kuwi aku tak tunggu-tunggu. Kalau aku sakit, enggak ditengok orang, aku enggak punya saudara, enggak punya sedulur, enggak punya orang tua. Sekarang orang tua enggak punya, sana enggak punya, sini enggak punya. Punya siapa? Kalau Mbak Sumini masih ingat saya, pulang, Mbak. Ya. Pulang. Aku masih hidup. Tapi aku ya sakit-sakitan terus. Mbak Sumini, sepedanya masih loh. Sepedanya jenengan gunakan untuk sekolah itu masih di sini. Nanti saya tunjukkan kepada panjenengan. Ki sepedane sampean gawa sekolah isih, digawa ning kene, digawa ning gone. Boe, mana dikeke Mbah Suminah. Mbah Suminah. Mbah Suminah meninggal tahun pinten niku? Yo kan setahun iki, Mas. Oh, pendak pertama. Nggih, pendak 1 tahun. 1 tahun iki lah. Nggih. Baru saja Mbah Sumini, ya mudah-mudahan bisa terkabul apa yang diceritakan Mbak Surani, juga panjenengan yang ingin pulang ke Jawa, ke Jawa Tengah, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terkabul dengan sukses. Amin. Amin. Harapan amin. Terakhir. Kepulangan dari Mbak Sumini sangat dinantikan. Dinantikan oleh tak tunggu-tunggu Mbak Surani. Baik, terima kasih kebersamaannya di kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa terkabul, benar-benar terkabul, dan ini sangat mengharukan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.